Hilde Fitria kembali bongkar raib Kris Hatta, pernyataannya tuai cibiran neter. Perseteruan Hilde Fitria dengan Kris Hatta rupanya masih belum berakhir. Dalam wawancara terbaru, Hilde kembali membongkar raib Kris Hatta. Ia mengatakan bahwa Kris memiliki banyak utang kepada dirinya dan juga beberapa orang lain. Masalah bukti transfer, makanya kan Hilde juga pernah bilangkan, bukti transfer apa? Transfer itu dia buat bayar utang sama Hilde gitu loh, kata Hilde dalam video wawancara yang dibagikan ulang akun Netmak Lamis, Selasa, 24/7. Dia ini banyak banget utangnya sama Hilde. Bukan sama Hilde juga, sama orang-orang di luar sana juga banyak, bukan hanya Kris. Hilde juga menyebutkan bahwa keluarga mantan suaminya itu punya banyak utang. Itu keluarga nih banyak dikejar-kejar orang luar. Dan orang luar nih nagihnya ke Hilde. Sampai Hilde nih ada buktinya, tanda tangan mamahnya, Kris. Sampai dikuitansi itu tanda tangan mamahnya itu minjem ini itu. Lanjut, Hilda kekasih Beli Syahputra ini menyebutkan jika Kris tidak memiliki penghasilan selama ini dan ia membantu keuangannya. Jadi kalau dia bilang duit dia Hilda habisin, duit dia Hilda makan. Makan dari mana? Maaf sebelumnya, memang dia dari dulu itu memang enggak ada penghasilan. Karena di sini Hilda syuting, Hilda lihat pasangan gua susah nih, ngerasa kasihan. Selagi Hilda ada kan enggak salah kalau Hilda mau ngasih, tutur Hilda lagi. Pernyataan Hilda ini menuai cukup banyak cibiran dari netter. Mereka menyoroti kalimat Hilde yang mengaku mendapat kerjaan untuk syuting. Syuting apa? Sinetron apa? Netmak Lamis dari Brojol Sudeha mengenal TV Kok BLM pernah lihat itu cewe. Baru tahu itu orang sering lari-wiri di TV KRN pacarnya Bang Belihem, kata neter. Kayaknya syutingnya banyak ikhrisnya deh, seru yang lain.